Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan dan hajatnya. Amin. Di video kali ini kita akan memanen kapulaga. Panen yang pertama kita panen bergantian. Kita akan memilih yang tua sekitar 35-an batang rimbun. Ini populaga di kebun yang kita tumbang sari dengan tanaman salak. Kita akan melihat hasil panen pertama sekitar 35-an rimbun. Kita akan melihat berapa hasil dari 35-an rimbun untuk panen pertama, karena besok setengah bulan kita panen lagi, jadi setiap bulan kita panen. Kita akan melihat. Terima kasih. Yang seperti ini sudah tua. Ini belum siap. Ini masih dipilih. Ini ciri-cirinya ya agak ini dia tua, sudah mulai putih. Nah, ini masih terlalu banyak yang muda, jadi kita sisakan buat panen kurang lebih sebulan kemudian. Barang kak, nah, gimana? Tapi ini gigi si cilorong banget. Oke. Ini ciri-ciri kapulaga yang dipanen. Biji sudah hitam. Ini sudah siap panen. Ini yang belum. Ini panen, biji bang, panen. Masih terlihat pink, merah muda. Ini yang siap panen. Kita memilih yang sudah tua, yang seperti ini. Ini yang besok. Lama tadi orang. Lha iki tau mbak uji ngono jamrot. Ini kapulaga yang kemarin kita menggunakan pupuk NASA. Ini hasilnya. Untuk pertumbuhan bunga dia sangat bagus, sangat direkomendasikan pakai NASA. Cuma untuk hasil buah dia kurang maksimal nih. Contoh
Nih, contoh menggunakan pupuk NASA hasil tiap nih tiap dompol paling 2-3 nih untuk bunga rekomendasi NASA. Cuma untuk buah sepertinya kurang bagus nih. Ini bukan rekayasa, ini asli kemarin yang kita menggunakan NASA. Nih, kita memilih untuk panen pertama. Nanti sebulan kemudian kita akan panen lagi. Nih, kita milih yang tua-tua. Karena yang tua itu tidak bareng. Nih. Kita melihat hasil dari pupuk NASA yang kurang maksimal ya. Nih, yang katanya bagus. Nih hasilnya, nih setiap dompol 2, nih 2, nih 3-4, nih hasil penyemprotan kemarin. Nih untuk bunga direkomendasikan sekali, tapi untuk hasil menjadi buah kurang maksimal nih. Ini lumayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini jarang. Ini cuma kita memilih yang tua nih, contoh sudah hitam untuk biji. Nah ini hasil penyemprotan yang kemarin. Ini lumayan lebat, entah untuk bunga sangat lebat, tapi untuk buah kurang maksimal. Entah itu salah penyemprotan atau salah takaran, kita akan belajar lagi. Ini ada yang bagus. Ini lumayan bagus, tidak semuanya buruk ya. Ini hasil, nih ada juga yang bagus. Ini untuk kalian yang mau merekomendasikan pupuk NASA bisa dicoba. Kita memilih yang tua. Nanti sekitar 2 minggu lagi, 2 mingguan kita panen lagi. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Ini panen golongan ini apa? Yang pertama kita mendapatkan kurang lebih 20 kg-an kurang basah, masih kotor. Mungkin sekitar 10 kilo bersih tapi masih basah. Nih. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada kata yang kurang enak atau kurang enak didengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan panen yang kedua sekitar 3 mingguan kemudian. Terima kasih.